Kia không? Vào đi. Kia ơi. Takut tak lepas. Ui, tayar lembek lah. Ada seram sikit. Hai guys, assalamualaikum. Selamat petang-petang. Sekarang ni saya bawa Tracer Abang Bob. Lama gila parking dekat Takong. So, nak bawa balik. Yelah, tayar lembek sikit. So, nak bawa balik parking. Besok nak pakai motor ni. Katanya motor daripada Borneo dah sampai. Apa hal tu? Oh, brother cakap lain macam ah. Nampak ke? Nampak ke? Korang nampak ke? So, motor daripada Borneo dah sampai di Port Klang katanya. Alhamdulillah. Ha, walaupun bukan motor saya, tapi saya pernah menggunakannya. Banyak kenangan manis dan pahit. Saya tumpang seronok jugalah sebenarnya. Dah macam motor sendiri walaupun motor bos kan. So, besok katanya perancangan nak pergi ambil player-player kemarin Borneo lah. Saya, Abang Bob, Coach J, Joey, Anep, Pak Tenteng kan. Tu je lah. Terasa kecil pula buat tracer. Hai Pak Cik, ada race ke? Sebenarnya kalau tanya saya, memang saya nak motor tracer ni. Bukan yang Abang Bob punya lah, beli sendiri kan. Tapi apa nak buat, belum berkembang puan minat tu ada. Tengoklah. Kalau menang nombor ekor boleh beli kot. Nombor ekor terus. Dahlah, kena usaha lah orang kata kan. Kalau nak kena lah usaha. Tapi rasa tak kot. Sewa je lah kalau kata nak pakai. Kenapa seronok untuk jalan jauh kan? Tengok kawan-kawan pergi border. Saya sekala nak upgrade, apa salahnya kan. Saya layan kapcai je. Yelah, tayar lombek lah. Nak corner pun ada seram. Nanti pergi pump. La 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 la. Ini macam yang corner boleh terjatuh. Alhamdulillah dah selesai dah hari ni punya tugas dekat Takong. Dan pun dah bawa balik tracer. Esok pagi kita orang akan ke Kelang. Saya, J. Rosli, King Lekas, Angah Romzi,
rapat tentang Joey. Motor kita orang sampai, and then pagi-pagi kita orang kumpul kat Sarjah. Lepas tu ambil motor kat Kelang, and then tengoklah ke mana lagi nak pergi. Kemungkinan saya nak pergi ke Fun Sport. Saya nak ambil satu apa tu, suction cup untuk kereta saya. Saya dah cari-cari tak jumpa-jumpa, so terpaksalah beli satu daripada Fun Sport sendiri. And then motor V2 saya dah siap dah hari ni, tapi tak hidup lagi. Cuma nak tengok, tinggal nak pasang exhaust je. Saya tukar manifold je, melingat tukar satu batang, dan fikir tukar manifold je dulu. Kalau kata ngam, ini kita tengok macam mana nanti. And then dyno ni lagi 2 hari. Lepas tu nanti saya nak bawa dyno saya punya motor daripada Borneo, nak kasi dia cun-cun, and then dah mula boleh berjumpa dengan orang yang nak beli motor lah. Lepas tu nak ada dyno naga biru. Banyak dyno ni dalam masa seminggu dua ni, memang memanjang dyno lah. So saya harap selesai nanti motor monster killer saya, dengan harapan at least dapat 38 horsepower. Dengan harapan lah, saya pun nak mulakan projek NVX saya. NVX pun Rotec dah mati dah tu, dah boleh nak renew Rotec, and then nak bawa jalan-jalan lah. So nanti V1 dah ready, V2 monster killer dah ready. Kalau kata terpaksa jual V2 saya, kalau kata dia jadi, then saya jual V2 saya yang dekat Borneo tu. And then NVX dah ada, so saya rasa dah tiba masanya pula saya ke R15 kalau kata NVX dah siap. So kepada yang mengharapkan R15 untuk comeback, insyaAllah lah. Macam untuk 125Z, saya rasa saya akan, kemungkinan besar lah, kemungkinan besar saya rasa saya akan standardkan. Saya rasa lah, pasal sekarang pun dah tukar nombor plate kan. Bagi yang dah tahu, dah tengok saya punya Instagram, dalam video saya rasa saya belum tunjuk lagi nombor plate apa yang saya pasang. So saya rasa video saya sampai di sini saja. Satu lagi teaser saya nak bagi, saya akan keluar motor satu lagi, saya terpaksa keluar baru untuk saya satu nombor lagi. Hari ni sedih juga hari ni, plate SYG 1174 saya kalah. Saya bid sampai 5,000 pun kalah. So agak sedih juga. Tapi ada satu nombor yang saya menang jugalah. Sayang Bob, sayang Ina kalah, sayang Bob menang. Alhamdulillah. So okey lah, saya pun penat sebenarnya ni. Musim doyan lah, banyak betul doyan. Saya pun dah nak kena pergi gym balik. Dah teruk dah ni, teruk lah nak kena jadualkan balik. Kehidupan sekarang ni tonggang langgang, makan tak ke mana semua kan. So okey lah guys, saya pun penat ni, makan lama kiprahan je kah. Assalamualaikum. Okay guys, so setelah berkali-kali ada orang bertanya tentang apa saya pakai dekat saya punya Apple Watch Series 5 dengan 4. Ini dia saya punya armband saya pakai daripada Spigen. Saya tidak ada sponsor dari Spigen, saya beli sendiri. Yang ni saya beli dekat KLCC, dekat Messi Center, $129, tapi anda boleh dapat lebih murah di Shopee. Okay, dia punya nama dia Rugged Armor Pro. Okay, cari dekat Shopee akan jumpa. So barang yang baru sampai, ni dia. Saya dah lama-lama dah tunggu pasal saya dah langgar saya punya jam dengan gate dah berkali-kali dah. So ini dia punya screen protector dia. Okay, so jom kita buka. Ini saya dah pakai dah, tapi saya saja simpan balik dalam kotak lah. Dia datang memang macam ni, tak ada protektif apa pun, dalam plastik je. Dia simple, sama macam rasa feel dia punya tali ni lebih kurang macam G-Shock. Pakai comfort, tak ada rasa macam beban ataupun tepi ni menekan kita punya lengan. Okay, nak pasang pun senang je. Kejap lagi saya tunjuk. So sekarang ni kita nak buka yang screen protector ni. Bacanya dia ada tiga, ada tiga screen protector di dalam ni. Saya pun akan cuba pasang dengan sebaik mungkin. Inilah dia jamnya. Kita kena bersih-bersihkan dulu. Jom. Saya tak tahu sama ada saya buat dalam video ataupun di luar video. Oh, mana skin protector? Tak jumpa. Ini dia skin protector. Dapat 3 skin protector. So agaknya mungkin benda ni kerap berlaku pelanggaran jam, itu yang dia bagi 3. So
So harga yang saya beli ni lebih kurang dalam RM60 siap pos daripada Shopee. Okay, Sebijan ni memang antara brand yang saya suka kalau untuk handphone. Sekarang ni instruction dia, kita kena lap-lap dulu. Lepas lap-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 lap, kita kena pakai dia punya yang removal ni. Ini siap bagi, siap bagi ni untuk kita tekan. Bagus ah. Do not throw away, use to remove before installing. Okay lah, kita try. Saya tak pandai sebenarnya nak pasang screen protector ni, tapi kita cuba. Okay, rasa dah bersih dah kot. Okay, kita pasang screen protector. Jahanam aku punya skin protector. Jangan tiru aksi ini eh. Serius lah, aku tak boleh kerja kedai handphone lah. Jahanam. Membazir. Aduh, nanti buat balik lah. Dia macam gel lah, dia tak macam yang skin protector biasa filem tu lah. Dia macam gel sikit. Serius lah, ini nak kena minta tolong orang yang yang mahir lah. Tak tahulah dia ada satu layer lagi ke tak. Tapi itulah ada cap jari ni, pisang ni. Sebenarnya dia ada cara nak buka tak. Memang tak ada kepisangan. Tak apalah, nanti kita gosok-gosok dulu. Alright, ya. Nak masukkan ni senang je. Kita masukkan daripada bawah. Mesej pula. Kita masukkan daripada kita masukkan daripada tutup dulu. Kita masukkan daripada bawah. Okey, nak masuk ni, nak pakai ni senang je. Kita masukkan daripada bawah. Settle. Alright.